Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukurillah, mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat tak digalau, sahabat tak laga langit, yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat saudara melindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, aduh, saya berbahagia dari tadi yang gerem-gerem sampai ngising, aduh, pada kepicirit jelas. Yang penting waras, belah waras, harus ruwet. Saya saking mumet, maskeran yang batuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Aduh, saya mau kerjain lagi. Tapi saya mau kerjain. Tapi saya mau komplain dulu sama si mak lampirnya, saya mau komplain. Biarin aja dia suruh kerem-kerem dulu. Gimana mbak, dari tadi jinnya gak datang-datang, malah gerem-gerem aja. Hah? Gimana? Masih gerem-gerem? Bentar lagi. Bentar lagi. Aduh, ini kang anak. Angge-angge ku. Mana jinnya? Gak ada yang datang? Lagi perjalanan. Oh, lagi perjalanan. Naik apa jinnya ke sini katanya? Sudah bayar berapa katanya? Dijanjiin mau bayar berapa? Oh, 1 juta. Aduh. Ini rambutnya kenapa ini? Kena rujak tak gimana? Eh? Oh, kena sambel. Jadi rambutnya kayak gini kena sambel gitu. Biar kekinian. Oh, biar kekinian. Aduh, anaman yang bentuk kang rujak biar kekinian. Aduh, seruan. Harus, nggak usah ngerem-ngerem, pulang aja yuk. Yuk, pulang yuk, Mbak. Yuk. Bentar lagi. Yuk, pulang aja. Saya juga orang mau sukses. Oh, namanya orang pengen sukses, jadi sabar. Terus pulang aja daripada ngerem kayak wedus disembelih. Yuk. Yuk, pulang aja yuk. Enggak mau. Oh, enggak mau. Mbak, pulang aja yuk. Enggak mau. Kenapa sih? Lagi OTW. Lagi OTW kemana? Perjalanan jinnya. Oh, jinnya lagi OTW. Emang tahu jinnya OTW? Iya, kata Mimi. Oh, kata Mimi jinnya lagi OTW. Aduh, alaman yang beruwet. Terus pada kanjingan angge-angge kabe. Gimana? Jinnya mana? Jinnya enggak ada kok. Sirit-sirit meleding-meleding ira. Hah? Hei. Aja ganggu kah? Aja ganggu. Aduh. Yuk pulang aja yuk. Enggak mau. Kenapa? Saya mau di sini aja. Di sini ngapain? Ritual. Nah, ini sih yang mau di sini aja, baik. Sekurang harus parah. Coba coba tuh sing-sing dulu gua. Biarin aja, saya mau pura-puranya saya mules aja lah. Aduh. Kenapa kamu keluar? Saya mules, Mi. Saya mules. Lo waktunya keluar, kamu sudah keluar. Ya, ngapain saya mules pengap? Saya pengap jinnya nggak datang-datang. Jadi kamu nggak percaya? Bukannya nggak percaya, Mi. Terus tadi, dari tadi saya sampai saya wetengnya mules. Saya pengen ngising. Terus gimana? Emang kalau kayak gitu, kalau sayanya kayak gitu berarti saya gagal atau gimana? Ya itu aja yang dari tadi itu jinnya nggak datang-datang ngomongnya masih OTW aja gimana sih? Kamu mengabaikan kebisaan saya. Mengabaikan apa sih, Mi? Terus kalau sayanya di sini aja sih, Mira. Saya sih di sini aja, Mira. Oh, berarti kamu nggak percaya sama saya ya? Bukannya nggak percaya, Mi. Sayanya ungkep sumuk. Weteng lara. Mules. Karena emang, duduk. Mimi, emang apa yang diajarin, Mi? Duduk? Emang kayak gitu tuh diajarinnya bener, tapi kalau kata saya sih, di luar logika, di luar akal sehat saya kayak gini,
Gak bener, Mi. Berarti kamu gak percaya sama saya? Gak percaya gimana? Sok, kita ngobrol dulu, Mi. Saya mau tanya dulu nih, sekalian. Sok, saya mau tanya. Mimi pernah punya cewek, katanya suruh ngerjain kepala desa, pernah? Pernah. Itu dibuat apa kepala desanya sampai edan kayak gitu? Dibuat cinta. Ya edan kenapa? Edan dia lari-lari, edan stres. Ya karena dia cintanya nggak terbalas. Terbalas gimana ya? Jangan begitu, Mi. Mimi salah kayak gitu. Kasihan kepala desanya. Mimi jadi, suka yang kayak gitu-gitu, suka. Jadi kamu menyalahkan saya? Menyalahkan gimana? Ya bukan menyalahkan, Mimi nggak kasihan. Tapi si kepala desa itu... Ya kepala desanya dia demen sama wanita. Wanitanya malah kabur. Hartanya sudah habis, malah ditinggalin. Katanya ceweknya dari sini. Nggak boleh, Mi. Kasihan. Terserah urusan dia. Urusan dia gimana? Mimi jangan begitu. Salah. Nggak benar. Mimi sudah tua. Kembalilah pada jalan yang benar, Mi. Ini daripada kayak gini gerem-gerem nyuruhin orang, saya pada gerem-gerem, mau sholat aja yang benar. Aduh. Jangan merasa hebat sih, Mi. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat, kuat hanya milik Allah. Gitu, Mi. Gimana sih? Sekarang saya bikin kamu tunduk sama saya. Aduh. Bersujud di kaki saya. Tunduk gimana sih, Mi? Kamu ya. Mimi jangan begitu, saya sih nggak punya apa-apa nih, Mi. Saya sih nggak punya apa-apa. Aduh. Baca mantra saya. Berputih-putih. Ya, sokus terserah Mimi aja lah. Pusing. Inilah saya. Inilah yang nama Sarmin. Ya, saya Sarmin. Moga bersujud di kaki saya. Ya. Dia tunduk sama saya. Udah, Mimi, duduk aja, sok ngobrol kita. Ngobrol dulu, ngobrol. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah jangan dengan kekerasan. Saya datang ke sini baik-baik. Salam hormat saya, salam silaturahmi saya untuk Mimi dan keluarga. Saya nggak ada pengen nantang-nantang Mimi. Saya nggak ada. Ataupun saya pengen macam-macam sama Mimi. Saya nggak ada. Ke sini saya murni. Saya pengen silaturahmi. Saya pengen nasihatin Mimi, kasihan sudah tua. Toh saya sih nggak percaya ilmu-ilmu pelet kayak gitu. Nggak percaya. Ilmu gendam yang Mimi itu nggak percaya. Mimi nggak punya apa-apa. Begitu aja. Ya berarti kamu itu merendahkan saya. Bukan merendahkan. Kan di atas langit masih ada langit. Kan begitu. Orang sombong akan hancur dengan sendirinya, Mi. Mimi ingat umur. Mau tobat tidak? Saya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir apa? Tobat pikir-pikir. Gak ada, gak harus dipikir-pikir. Tinggal bagaimana caranya kalau kita mau bertobat? Caranya, ya tinggal minta ampunan sama Allah, kan begitu. Ada aja. Kita lepas ilmu-ilmu kita, gitu. Terserah Mimi aja. Emang Mimi bisa langsung kayak gitu, saya bisa tergila-gila gitu. Ilmunya gitu. Tadi biasa aja tuh, Mi. Yang udah-udah bisa. Coba di-tag lagi, so. Kalau Mimi penasaran, silakan. Sok, terus baca semua ilmu-ilmunya. Tidak kuat aku menghadapi Sarmin.
Ampun, ampun. Saya tidak kuat. Saya akan bertobat. Saya akan bertobat. Duduk. 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 Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Tungkul. Kan saya dari awal, saya salam hormat saya, salam takzim saya untuk Mimi dan keluarga. Mimi gak usah kayak gitu, gak usah sok-sokan. Di dunia ini gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Hebat, kuat hanya milik Allah. Kan begitu. Aduh, anak maning baik. Main nyembur-nyembur, main balang-balangkan kembang. Tidur. Diam. Udah diam, sini diam. Duduk. Aduh, masih geram-geram bae sing mau. Betul deh. Tidur. 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 Aduh, itu tukang rujak masih gerem-gerem, bay. Aduh. Mereka becirit, bay, gak? Yuk, pulang aja, pulang. Aduh, ini masih ngeyel, bay. Tidur. Kenapa? Udah nggak datang. Masih otw aja. Siapa namanya? Nia. Nyiliti. Aduh, nyiliti. Nyiliti apa? Mau minta sesuatu sama Mimi. Sholat aja yang benar. Iya, nanti. Kerjaannya apa? Nyanyi. Oh, nyanyi. Udah mending nyanyi aja. Iya, tapi aku kan belum punya suami. Makanya... Ya, kan sholat aja, minta sama Allah. Dari request nyanyi aja, nanti saya sabar terus pulang. Sholat yang benar. Daripada nanti bikin tuh, tidur semua tuh. Tidur kabeh tuh. Bisa nyanyi apa? Nanti saya sabar. Terlalu sayang. Waduh, terlalu sayang.
Coba. Mungkin karena kula terlalu sayang. Terus. Beli mikir bakal ana penyesal. Manis madu dibalas racun. Paite kawe keyum-yum. Duh gitu. Nah, mending nyanyi aja. Bahasa Indonesia apa? Ada yang apa? Lagu-lagu dangdut? Ada. Apa? Lilin putih apa? Lilin putih apa? Apal sedikit. Oh, apal sedikit. Coba gimana lilin putih? Request aja lagu saya lilin putih. Coba. Lilin putih. Udah nggak bisa. Apa yang bisanya? Bisanya lagu dangdut. Apa dangdut? Bukan tak mampu. Eh? Bukan tak mampu. Oh, bukan tak mampu. Coba nyanyiin. Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu walaupun kau tak sendiri lagi. Udah. Nah, kan harus mending nyanyi aja, nanti sholat yang benar. Kan gak ada setannya, tuh miminya juga udah tidur, miminya udah mati. Belum. Belum mati. Udah mati. Belum. Sholat aja yang benar, biar sukses. Minta kepada Allah. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel nanti saya cekek sama saya. Setannya yang dicekek ya? Setannya yang dicekek. Suruh pada pulang ya. Bangun. Bangun. Pulang, keluar. Bangun. Pulang, 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 pulang. Pulang, keluar, 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 bangun, bangun, keluar. Tuh, tasnya bawa, keluar, bangun, keluar, keluar, keluar. Nih, mau pulang gak nih? Kalau gak pulang nih, Enggak. Kenapa gak mau pulang? Masih otw di mana? Coba curhatin. Masih ngeyel aja nih orang. Masih ngeyel aja? Iya. Mau saya liatin setan nih? Saya liatin setannya. Iya. Pecahin matanya. Merem. Pecahin matanya. Buka matanya. Aduh. Katanya dia setannya lagi otw. Lenger tuh. Oh, coroti. Ngeyel sih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, bangun, nah, pulang. Setan serem kan? Pulang. Nah, nanti sholat yang benar nih. Sholat aja, biar sukses. Kemana semua ini? Kemana semua pada dimakan setan tadi? Pada dimakan setan. Sholat yang benar, minta kepada Allah biar diberikan kesuksesan, kebahagiaan. Saya doakan, mudah-mudahan Mbak diberikan kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah selalu melindungi Mbak. Oke? Salam buat keluarga semuanya. Oh, pulang. Udah, gak usah yang aneh-aneh. Gak usah yang aneh-aneh. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Aduh. Sok, pulang. Ayo cepat pulang. Aduh. Ana maning bas, kulo aneh. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini nih. Saya bombardi lagi. Gak boleh lah kayak gitu. Kan udah mau orang ini kepala desa tes gara-gara yang kayak gini ritual-ritual gak jelas. Minta sama Allah. Perbanyak sholawatnya, perbanyak istighfarnya, dan perbaiki sholatnya. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Wallahul muwaffiq ila kulli khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.